Selamat pagi kawan-kawan, para pecinta lautan, para pecinta ikan-ikan, dan semua jenis-jenis binatang-binatang yang ada di laut. Kekayaan lautan itu luar biasa, namun banyak spesies-spesies ikan, kerang, kura-kura, maupun binatang laut lainnya yang sudah hampir punah. Nah, di sini Kementerian Kelautan dan Perikanan di lantai 1 GMB 4 membuat tempat berupa galeri untuk kawan-kawan semua datang. Tidak bayar untuk melihat semua jenis-jenis ikan, kerang-kerang, juga biota-biota laut lainnya yang kita kategorikan hampir punah dan harus diproteksi supaya kita bisa menjaga lautan kita. Contohnya ada alligator snapping namanya. Ini kita tangkap diselundupkan dari luar. Ini aslinya adalah dari Amerika. Nah, tapi masuk Indonesia. Kemudian di sini juga ada kura-kura moncong babi. Ini kura-kura yang ada di Papua dan juga sudah hampir punah. Bisa diperlihatkan itunya kura-kuranya. Dan ini waktu itu kita sudah tangkap beberapa kali. Galeri ini isinya adalah spesies-spesies yang tidak boleh diimpor dan yang tidak boleh diekspor karena semuanya sudah hampir punah. Contoh di sini ada ikan piranha yang sebetulnya tidak boleh sampai diimpor lepas ke perairan umum karena ikan ini karnivor dan sangat buas, bisa menghabiskan ikan-ikan yang ada di sungai-sungai kita kalau sampai lepas. Begitu juga ikan alligator gar di sini ada. Nah, di depan nanti kawan-kawan juga bisa lihat ada ikan arapaima yang besar sekali, yang mana waktu itu sempat dibuang di Sungai Berantas. Di sini adalah contoh-contoh kura-kura. Kulitnya yang diawetkan, ini juga harusnya kita proteksi. Ada juga kepiting kelapa, kenari yang juga sudah hampir punah. Di sini ada belangkas. Ini juga kita lindungi. Tidak boleh diperdagangkan kembali. Di sini ada sirip hiu, ada kulit aligator. Yang semuanya harus kita jaga. Untuk siapa? Untuk masa depan bangsa kita. Selamat menikmati, silahkan datang kapan saja. Hari kerja maupun Sabtu Minggu, galeri ini buka. Dan nanti juga ada di lantai 2 melihat galeri daripada artefak dan BMKT kita. Luar biasa museumnya, sangat cantik sekali. Mari kita cintai laut kita, kita jaga laut kita, kita rawat laut kita untuk masa depan bangsa Indonesia. Terima kasih.